sakit. Sakit. Welcome back to my channel, Hesti Official Channel. Hai guys, jumpa lagi dengan Hesti Official Channel. Bagaimana kabar teman-teman onlineku semua di seluruh dunia maya? Semoga teman-teman onlineku semua selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Tapi jangan lupa Besti untuk selalu bersyukur. Besti, aku masih ada di kereta api menuju ke Bandung ya. Kita mau outing ke Bandung ya. Kita mau jalan-jalan sama teman-teman satu kantorku. Ini aku masih ada di kereta bus, kereta cepat bus yes ya. Selamat datang di kereta cepat. Keretanya udah jalan Besti, kita mau outing ke Bandung ya. Jadi ini keretanya sudah jalan dari stasiun Halim menuju ke stasiun Padalarang. Ini kita sudah dalam perjalanan menuju ke Bandung ya. Naik kereta api cepat bus yang ada di stasiun Halim. Keretanya bagus dan cepat sampai ke tujuan, ke Bandung Besti. Kecepatan kereta bus, kereta cepat ini 350 km per jam ya. Jadi cepat banget ya. Baru duduk 35 menit kemudian sampai. Cepat banget bus. Enak ya keretanya ini, kereta cepat. Dan keretanya ini bagus dan bersih, jadi wajib dicoba. Matanya kereta itu suruhan di kereta cepat Jakarta Bandung atau Bandung itu daerah toilet. Sampai cepet banget tuh. Banyak udah sampai. Iya cepet ya, kok bisa sih cepet. Iya ya, aku ganti ya. Ini tempat kompor, ini toilet. Wih, toiletnya bagus. Wah rame Besti. Tuh, sampai cepet banget. Tuh, udah sampai. Nih, banyak foto-foto. Nih, Mbak, berapa menit tadi, Mbak? 30 menit. Wah, lah cepet banget. Kerasa nggak? Enggak. Oh, enggak. Udah. Iya, gimana, Bu? Nah, udah. Kok sampai ya, kok cepet? Iya, kok cepet? Iya. Hasil langsung. Nanti scan, tuh. Nyeken, tuh. Nyekennya satu-satu pakai barcode. Tuh, kereta jarak jauh rame. Lagi antri scan. Tuh. Antri scan. Pasti keluar. Kita mau naik bis ke Bandung. Ayo.
kita sudah datang di Bandung. Cepet. Kok lama? Aku udah tag di sana. Oh. Ayo ya. Kita sudah sampai ke Bandung. Cuman tadi cepet banget ya dari Halim tuh. Cepet banget nih dekat toilet, toiletnya bagus. Tuh. Ibu-ibu, kita langsung keluar bisa naik taksi, bis. Tuh. Nih. Luas dan bagus stasiun Halimnya. Kereta api jarak jauh. Tuh. Bagus. Sampai sudah sampai Besti di Bandung, cepet banget naik bus. Nih keluar exit, kita mau naik bus ke berat banget, kita mau naik kereta lagi. Seksi. Hai, ini Ibu Bule dah. Besti, aku lagi selfie di depan bus yang sudah menjemput kita keluar dari stasiun. Ini kita sudah duduk di dalam base-nya. Satu rombongan ya. Kita mau makan siang dulu. Ya. Ya. Nih kereta. Halo, ada. Ada. Ini ibu-ibu lagi joget lagu Fuji. Ini kita lagi naik bis sambil mendengarkan lagu Fuji yang terviral-viral itu ya, Bes. Ini kita naik bis rombongan menuju ke Bandung. Kita lagi outing di Bandung. Enggak lupa kita foto-foto selfie di dalam bis ya, sama teman-teman kantorku semua buat kenang-kenangan ya. Jadi kita bajunya pelangi ya, berbagai macam warna di dalam bis. Ini kita udah turun mau makan kupat. Mau makan kupat. Kita sudah turun ke Gempol mau makan kupat tahu. Tuh rombongannya tuh base-nya. Kita mau makan kupat. Hah? Kita mau kemana, Mbak? Mau sarapan. Kupat, ya. Kupat tahu. Ini area Gempol banyak makanan, ada gudeg Bu Ratna, ada
warung makan Mak Sunda. Ada mangga, Besti. Tuh. Ada kue ape. Tuh, pasar Gempol nih. Wah, pasar Gempol. Banyak makanan di sini, Besti. Yuk, kita sarapan dulu. Kafe No Gempol Wetan. Ada nasi kuning. Waduh. Ada nasi kuning. Bakmi laris. Ada pangsit. Kupat tahu. Nih, kupat tahu Gempol. Kita mau makan di sini. Kita makan. Besti, aku sudah foto di depan resto kupat, kupat tahunya ya, yang ada di Gempol buat kenang-kenangan Besti. Kupat tahu Gempol. Dengan kita makan kupat tahu. Tuh. Banyak. Teh manis panas. Kopinya cuma satu. Siapa yang minum? Saya es teh manis. Kok gak di toilet ya? Masaknya di situ ya? Udah mau pesen? Udah pesen? Udah. Oh, kapal kupat. Pepes tahu. Oh, ada pepes tahu. Berapa jomblo? Jomblo 2.000. Kupat tahunya kayak gitu. Sorry. Mau masukin ya. Kupat tahunya kayak gitu. Kupat tahu. Kupat tahunya. Ada telur, tambah lontong, tahu. Kasih bumbu kacang ya, Pak? Iya. Udah berapa lama, Pak, jual di sini? Dari tahun 75. 75? Mantap. Ini enak, Besti, kesini ya. Kupat tahu Gempol ya, Pak? Iya. Dengan Pak siapa? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Rame, ada pepes tahu. Rame. Ini ada yang duduk sini. Oh, ada es campur. Kupat tahu pasar Gempol ini enak. Enak banget, Besti. Ini kupat tahunya udah ada. Enak kan? Sambalnya banyak. Tuh. Lagi makan semua. Kita kasih sambal. Mbak, Bu, tolong, Bu. Tolong. Abang yang ngirim ini ada ininya. Ini ada lontong. Enggak tahu maksudnya gimana. Ada lontong, tahu, sambal. Telurnya belum. Kerupuk. Dulu beli. Enggak loh. Enak. Ini pesan kopi di sini. Hah? Kopi. Beli kopi. Gue juga udah pusing deh. Selalu ya. Yang minta teh manis siapa? Teh manis. Es teh manis. Oh. Ya. Kopi. Minumnya es teh. Ini bersih. Oh. Ini bersih. Kena dulu ini. Apa? Ada yang apa? Udah kan? Ini toge. Ini diet apa gimana sih? Kayaknya enggak jadi makan. Taruh di sini nanti saya makan. Mainnya global bukan. Ini yang kurang. Iya, kurang panas.
gua masih beli doang. Mana? Mbak, kesini juga. Lima kali mbak di sana. Itu sama roti kari sama. Oh. Ditawar nih. Tempat makan ya. Tempat makan itu mbak. Ah iya dia nggak datang. Lontongnya enak ya. Itu lontong itu mbak. Apa mau dikerupuk? Tuh. Lontongnya kotak. Lontongnya dibentuk kotak. Lontongnya kotak. Kalau kecil-kecil repot kali ya. Itu namanya lele bayi. Anak. Dia lagi bikin konten. Enak nih. Sini kita. Lah. Ini Mim, punya si Mama ya. Ada kerupuk. Tuh baru datang kopi. Aku beli kopi. Ah, di mana Mbak? Kita. Iya. Mana? Di kopinya. Baru butuh kopi. Di kopi di mana? Ya iya Mbak. Kopi yang tadi ngopi nomornya itu. Enggak tahu pun. Udah di sini kan? Makan tapi dia enggak kayak gemuk-gemuk tuh bingung lah dia. Bahkan enggak terlalu sama ngomel. Airnya enggak panas. Tuh, kalau dari airnya enggak panas. Lu juga kulit ah. Mendingan dirinya. Terus gue telanjang ya lu lihat. Iya gue juga sini. Jangan lempar baju. Telanjang deh. Kalau enggak bener makan-makan. Terus. Gue kecil sih gak suka air rata kecil aja. Habis semuanya jadi enak. Itu habis. Ketahunya habis enak. Ini lontongnya. Lontongnya kotak. Lontongnya. Mana pak? Susu gigi. Hah? Ya om. Itu kerupuknya. Untuk satu porsinya 20, telurnya 5.000. Es tehnya? Harganya 25. Oh iya. Ini kenapa lontongnya gini? Memang udah ciri khasnya. Oh ciri khasnya, tapi ya. Enak ya? Iya memang. Ada sedikit tambahan. Oh, empuk. Walaupun padat tapi empuk. Iya. Ya. Oh. Esti, ini aku udah ada di Cigole Forest Orchid ya. Kita mau jalan-jalan di Forest Orchid di Cigole sini dulu Besti, sambil foto-foto biasa. Kita udah ada di Orchid Forest. Pakai topi biar enggak panas. Tuh. Sampai mana? Banyak pohon. Pohon apa ini? Pohon beringin. Tuh. Wares. Sambil jalan tapi di bawah banyak lebih bersih.
beddingnya mau dijual. Eh, ada rumah dijual. Udah, Ma. Terus udah gitu, whatever, lalu gak kuat. Harusnya mengurangin makan. Iya. Udah dicekole, tapi pakai topinya ini. Saya pakai topi yang itu, di pantai. Ya, jauh banget. Halo. Ada Mbak. Mbak. Di sini. Kita besti di Forest Orchard yang ada di Cikole ini bagus banget ya. Jadi di sini di banyak hutan-hutan pinus, pohon-pohon yang sangat rindang, terus ada bunga-bunga, bunga anggrek dan berbagai macam bunga di sini. Dan ada kafe di dalamnya. Di Forest. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang ibu-ibu. Yang lihat cuma satu orang. Ayo dadah. Iya bu. Iya bu. Halo Ijan. Halo. Kita udah sampai di Orchard Forest Cikole Bandung. Tuh toilet. Nah, ini adalah saat foto-foto bersama satu grup rombongan ya. Ini adalah teman-teman kantorku semua, Besti. Kita foto-foto di Forest Orchard yang ada di Cikole Bandung. Di sini sangat bagus, Besti, untuk foto-foto ya dan untuk happy-happy. Refreshing gitu ya. Pokoknya bagus. Di bagi teman-teman onlineku semua yang lagi wisata di Bandung, wajib ke Cikole. Ini pintu masuknya Forest Orchard. Kuning, Mbak, jangan yang hijau. Nanti ungu. Ini ada payung 5.000. Orchard Forest Cikole. Ini apa nih? Bunga apa? Menteri Pariwisata. Bunga Dr. Arif Yahya. Ini boleh dibawa pulang? Bunganya? Boleh. Bagus. Bunga apa? Rotan. Oh, harus di tempat dingin ya? Oh, Jakarta bisa? Oh, saya nggak ada yang jual ya? Oh, ada ya? Ini ada 450. Lagi di Forest. Aspasia Cafe. Nih, ibu-ibu rombongan lagi foto-foto. Ini Besti, aku lagi foto di spot yang naik ke atas gitu ya. Jadi kelihatan pohon-pohon pinusnya di sini bagus, Besti. Jadi wajib kesini ya, teman-teman onlineku semua yang ada di seluruh dunia maya. Kalau mau wisata ke Bandung, wajib ke Forest Orchard yang ada di Cikole. Di sini adem dan pemandangannya sangat bagus untuk foto-foto. Jadi wajib dikunjungi ya.
ini sangat recommended banget, Besti. Ada di Orchid Forest Cikole. Tuh. Duduk aja, Mbak. Kita lagi ada di Forest Cikole sama Mbak Desi nih. Gimana, Mbak? Dingin? Keren, ya. Bagus udaranya ya. Bagus. Udah, bagus. Udaranya juga enak. Ya. Tuh. Banyak yang worth foto. Worth it ya. Worth it ya. Daripada satu tempat. Iya. Cafe loh, Mbak. Mm-hmm. Ada golden. Di corner, Mbak. Harganya sih cuma make sense. Ini apa nih? Nih. Aku udah beli. Golden pie. Bagus nih. Golden pie. Oh, ada kue. Kue pastry. Foto di situ bagus dong, Mbak. Foto di situ. Ya, nanti minta tolong orang. Ya, kita mau foto di sini. Ini banyak. Mbak, ini hutan pinus ya? Iya. Hutan pinus kan? Ini, Mbak. Nih, ya kan? Iya. Ini ada anggreknya. Ini bagus banget anggreknya. Enggak, dia cuma enggak banyak. Heeh. Bagus ya? Mangrove. Heeh. Ini servus di Orchid Forest di Cikole Bandung. Ini bagus banget. Bagus kan, Mbak Desi? Nih. Bagus. Nih, ini, Mbak, nih. Terus ini bunga apa ini, Mbak? Bunga apa? Daisy. Namanya. Oh, Daisy. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Daisy. Ini bunga Daisy. Nah. Ini, kita jalan-jalan aja dulu. Ini di diri ya. Tuh. Itu bunga-bunga apa tuh? Oh, iya. Itu apa tuh? Bunga. Ada tuh kan, Mbak? Di Jakarta. Pohon pinusnya gede ya. Soalnya foto di situ bagus ya, Mbak. Berdiri di situ ya. Aku lagi foto-foto dulu ya, Besti. Selfie-selfie buat kenang-kenangan gitu, Besti. Jadi di sini ini sangat banyak spot-spot untuk foto-foto ya. Bagi teman-teman Alanku di seluruh dunia maya yang suka foto-foto di alam terbuka yang bagus, wajib kesini ya. Ini ada kafe. Tuh. Kali dia gayanya. Golden pie. Pak, ikut dong. Ini juga ada, Mbak. Besti, aku udah ada di dalam bis lagi ya. Kita sekarang habis jalan-jalan di Forest Orchid yang ada di Cikole. Saatnya kita makan siang, Besti. Perut udah lapar, jadi kita mau menuju ke restoran Sidang Reret yang ada di Bandung ya. Enak itu, Besti. Ini kita keluar dari Forest Orchid Cikole dulu.
Besti, sampai di sini dulu ya videoku yang terbaru kali ini, dan aku ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman onlineku di seluruh dunia maya yang selalu mensupport dan menonton video channelku selama ini. Aku doakan semoga semua teman-teman onlineku selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Tapi jangan lupa Besti untuk selalu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya. Bye bye.